Kali ini kita akan membahas tentang apa tandanya bila Anda sudah siap melupakan mantan. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang apa tandanya bila Anda sudah siap melupakan mantan. Istilahnya sudah siap move on. Soal mantan sudah berkali-kali kita bahas. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwasannya melupakan mantan itu tidak gampang. Move on itu hanya mudah diucapkan, tetapi tidak mudah dijalankan. Tidak sedikit orang buru-buru berpindah hati. Setelah putus, langsung cari yang lain, pacaran lagi, padahal dirinya belum siap. Hasilnya, hubungan yang baru ini pun gagal lagi. Karena memang pada dasarnya kita belum siap untuk menjalin hubungan kembali. Untuk itu, perlu kita ketahui dulu apa saja tandanya bila kita sudah siap move on dari mantan pasangan. Jika memang belum siap, jangan buru-buru mencari pasangan baru. Tandanya yang pertama, bila Anda sudah siap move on, adalah Anda bisa menghabiskan waktu tanpa memikirkan mantan Anda. Kalau setiap saat masih kepikiran, berarti memang belum waktunya Anda dekat dengan orang lain. Tetapi jika Anda sudah bisa menghabiskan waktu tanpa memikirkan dia, kemungkinan akan lebih mudah bagi Anda untuk memulai lembaran baru. Tanda kedua, orang yang sudah siap move on akan mulai melirik orang lain. Salah satu penawarnya sakit hati adalah berpindah ke lain hati. Tetapi berpindah ke lain hati ini harus dilakukan secara hati-hati juga, tidak boleh buru-buru. Tanda ketiga adalah tidak ada rasa benci dalam hati Anda. Misalnya Anda pernah disakiti atau ditinggalkan oleh seorang lelaki. Anda tidak lantas membenci semua pria yang mendekat, hanya karena orang ini memiliki suatu kemiripan dengan mantan Anda. Jika setiap kali didekati orang baru, Anda langsung membandingkannya dengan yang lama, bahkan membencinya tanpa alasan, tandanya Anda memang belum siap melupakan. Kemudian yang keempat, bila kita sudah siap move on, pastinya kita akan bisa belajar dari pengalaman yang terdahulu. Mestinya kita bisa mengambil pelajaran, sekaligus bisa mengoreksi diri sendiri. Kira-kira bagian mana dari diri kita yang perlu diperbaiki. Jika sampai sekarang kita hanya bisa melihat kesalahan mantan tanpa bisa melihat kekurangan kita juga, tandanya kita belum siap move on. Terakhir, bila memang sudah siap move on, pastinya kita tidak akan merasa sedih tanpa alasan, mendadak murung tanpa penyebab, melamun setiap saat, atau bahkan menangis tanpa Anda sadari. Ini tandanya Anda memang belum siap berpindah ke lain hati. Ada banyak orang yang sebenarnya memang tidak ingin berpindah hati, bahkan masih ingin memperjuangkan mantannya tadi. Jadi berapa lama pun sudah berpisah, kelima pertanda ini memang tidak kunjung muncul juga. Kalau situasinya seperti ini, bagaimana? Apakah bisa kita mengupayakan untuk menjalin hubungan kembali dengan mantan pasangan kita? Soal upaya, tentu saja kita tetap bisa berupaya. Tetapi terlebih dulu perlu Anda pertimbangkan apakah memang orang ini layak untuk diperjuangkan. Jangan sampai Anda sakit hati untuk kedua kali karena mengulang kesalahan yang serupa. Bila ingin mengembalikan perasaan mantan pasangan, maka ada ajian khususnya, yaitu ajian puter giling, yang memang dimaksudkan untuk membantu mengembalikan perasaan pasangan, agar teringat kepada Anda dan kembali kasih seperti sedia kala, secara bertahap tentu saja. Selain berupa seperangkat doa, ajian puter giling ini nanti akan dilengkapi dengan minyak juga, untuk Anda oleskan ke foto target sambil membaca doa. Caranya bagaimana akan dijelaskan lewat panduan tertulis. Bagi Anda yang tertarik untuk mengamalkan ajian puter giling, silakan hubungi nomor yang tertera di layar, perkenalkan diri Anda, dan sampaikan keinginan Anda untuk mengembalikan perasaan pasangan. Selanjutnya akan dibantu sebaik mungkin. Sampai di sini, kurang lebihnya saya cukupkan. Demikianlah dapat saya sampaikan seputar apa saja tandanya bila kita sudah siap melupakan mantan. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.